Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dan berjumpa kembali bersama saya di SMSTA Channel, channel yang seputar pikat dan tutorial. Baik sobat SMSTA Channel, baik yang di dunia nyata maupun di dunia maya, semoga kabar kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Amin amin Allahumma amin. Baik sobat, di video kali ini saya ditemenin burung kutilang kesayangan kita, pikat si Melody ya bosku. Saya tadinya mau menjebak burung kutilang, cuaca kali ini hujan deras. Nah, di video kali ini kita lanjut bikin konten cara membuat tali pikat burung kutilang kesayangan kita ya bosku, dengan motif sederhana. Nah, adapun alat-alat atau bahan-bahan yang kita gunakan di sini, kita cukup menggunakan benang jahit atau benang kaput seperti ini ya bosku. Nah, tidak lupa di sini kita sudah sediakan bambu, ujungnya kita kasih paku seperti ini ya bosku. Kalian bisa bikin alat sederhana seperti ini di rumah ya bosku. Dan tidak lupa di sini kita sudah sediakan kayu seperti ini, lalu di sini kita tusuk menggunakan paku, dan di sini ada 4 paku ya bosku. Oke, tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak bacot, langsung aja kita ke proses cara membuat tali pikat burung kutilang. Yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita ke videonya. Let's go.